Halo semua, kembali ke South Indonesia. Gua Artes atau bisa dipanggil Diat. Kali ini gua pingin main gini guys. Main challenge ya, maksudnya challenge kayak gimana. Jadi yang terakhir keluar server ya bakal gua kasih buah permanen. Dan cara buat mereka keluar gimana dengan cara main Simon Says ya. Kalau misalkan mereka keluar ya, kalah ya keluar gitu kan. Tapi sebelum video mulai, jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol bell di sebelah tombol subscribe juga. Dan jangan lupa juga share kanal kedua gue atau Artes yang di deskripsi. Langsung ke videonya. Oke, Simon Says semuanya ganti ke pirate. Gua hitung 30 detik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Ya, Laplay silakan keluar ya. Anda tereliminasi in combat. Siapa yang nyerang? Tapi tadi gua enggak ngomong, gua enggak suruh Simon Says diam sih, jadinya nyerang enggak apa-apa sih. Maca, Milo kok gerak? Ini juga nih. Maca, Milo, Rafli kok gerak? Tadi gua ngomong apa? Tadi gua ngomong Simon Says diam kan? Tertipu. Rafli, mana? Silakan keluar ya. Rafli silakan keluar. Milo juga silakan keluar. Banyak yang ketipu, oke. Simon Says lompat. Simon Says tidak boleh pakai skill buah. Simon Says ally satu sama lain, termasuk gua. Sabar, gua mau nipu mereka ya teman-teman. Gua mau nipu mereka. Gua pingin, ini gua ngomit di Discord. Gua pingin coba suruh Simon Says ke turtle, tapi kan di sini nggak ada turtle kan. Simon Says ke turtle. Simon Says ke turtle. Oh nggak ada yang ketipu. Gede ketipu. Simon Says nggak boleh pakai skill buah. Simon Says jalan ya. Yeah. Simon Says ke Skull Island. Simon Zetsu. Zetsu. Dia udah nyadar guys, udah nyadar, langsung keluar ya. Tiba-tiba ngoeng lari. Ada blind so tiba-tiba. Atau dari tadi gue gak tahu, kayaknya ada deh. Kayaknya gak tahu gue, gak ngerti. Berapa orang ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, bisa 6 ya teman-teman ya. Simon Says boleh lari. Simon Says boleh ngedash. Simon Says boleh pakai perahu. Simon Says ally satu sama lain guys, jangan lupa. Simon Says ally gue. Ini Forgetto nih, ini kok gak boleh. Nah, kita lihat ini. Bentar. Ini kalau misalkan kau kena air, kan ada lavanya kan? Itu kan termasuk skill buah kan? Lava termasuk skill buah kan? Sabar. Simon Says diam. Simon Says keluar dari air. Telat. Gak apa-apa, Simon Says botak aman. Simon Says Simon botak balik lagi ke sini ya. Guys, Simon Says boleh ngomong. Si Kong tadi kena air. Terus ada pasif lava tuh keluar. Termaksud tidak teman-teman. Simon Says boleh ngomong ya. Kalian voting aja gimana? Simon Says kalau misalkan menurut kalian itu termasuk skill, ketik 1. Simon Says kalau enggak kalau menurut kalian tidak termasuk skill, ketik 2. Itu ada Simon Says ya loh. 3 2 1 Blenzo apa itu Blenzo? 3 2 1 0. Oke, 2. Oke, kebanyakan 2 jadi aman ya. Kok aman? Aman. Berarti aman kok aman. Sas botak. Lu personal ya bang. Langsung otak personal nih kayaknya sama Kong nih. Harusnya si Kong tuh tangannya tangan normal gitu kan. Terus badannya tuh badan Kong, badan kayak biasa. Supaya gantian tangannya di sas botak, badannya di Kong gitu. Tapi kakinya, Simon Says boleh ngomong ya. Sas botak, lu kaki lu berbulu amat bang. Lu keturunan apa bang? Simon Says boleh ngomong. Simon Says boleh ngetik. Lu kaki lu berbulu gitu kenapa bang? Dia nyari aman nih guys. Keturunan Udin. Udin siapa? Udin teh saha? Gak tahu gua. Ya udah. Simon Says spawn perahu. Ya udah. Nah, ini gua minggirin dulu deh biar kalian bisa nge-spawn deh. Yang ini gua minggirin dulu, sahabat. Simon Says spawn perahu. Oke. Kalau misalkan udah nge-spawn perahu, naikin terus jalanin aja biar kalian bisa nge-spawn, guys. Soalnya nanti ngalangin yang lain, nanti enggak bisa nge-spawn perahu mereka. Ini perahu siapa nih? Enggak ada yang ngaku. Ini perahu siapa, Bang?
Simon Says naikin perahunya masing-masing. Simon Says kalau udah dapat maju perahunya. Kita lihat nggak? Kita lihat nih ya. Simon Says naik ke perahunya masing-masing kalau udah nge-spawn. Kalau Sas Botak itu naik itu perahu orang lain, berarti kayak eliminasi Sas Botak. Simon Says kalau udah nge-spawn perahunya terus udah naik, silakan maju supaya nggak ngalangin yang lain. Perahu siapa? Kita lihat ada yang jatuh nggak? Ada yang jatuh nggak? Ada perahunya hilang nggak? Kita lihat. 5, 4. Yaudah, pokoknya 20 detik kalian ke eliminasi ya. Kalau nggak nge-spawn, nggak majuin. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Oke. Bagus. Ngebug begini. Simon Says Sas Botak numpang happy aja biar cepet. Simon Says ke Skull Island. Numpang bang. Simon Says ke Skull Island. Yang terakhir nyampe ke eliminasi. Mampus kau. Tinggal pakai peta lo padahal. Tinggal pakai peta. Pada bingung. Kan perahunya sama semua nih, adil ya. Ingat, Simon Says tidak boleh pakai skill buah, Simon Says tidak boleh pakai skill melee, Simon Says tidak boleh memakai skill pedang. Simon Says boleh ngedash sama lompat dari ruang. Masih ada orang di sana tuh. Ini Sivin kayaknya aman sih. Sivin kayaknya aman sih. Itu juga aman sih kayaknya. Kita lihat deh. Ini siapa ini? Si Kong kayaknya juga aman nih. Simon Says boleh ngetik ya. Simon Says boleh ngomong. Nge-stuck gimana? Gara-gara kurus, saya kurus kan cakap kayak gak ada yang ke eliminasi guys. Karena perahunya nge-stuck ini, ngebug ini. Nah tuh bisa tuh. Bisa gak? Coba bisa gak? Bisa nge-stuck begitu loh. Aduh oke. Kita kasih waktu berapa ya? Berapa lama guys? 20 detik buat nyampe kalau enggak ke eliminasi deh ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Makanya kurus. 10 11 12 13 Mas gak salah sih, happy sih. 16 17 Gak salah sih. Gue gak ngomong gak boleh masuk TP gue sih. Ya udahlah kalau gitu. Ya udah gue kasihan aja. Gue kasihan sama Sas Botak. Udahlah kita gue celebrate. Kasihan gue pak. Ditinggalin sama temennya sendiri loh. Sama temennya sendiri kasihan banget loh. Oke. Kasihan banget. Oke, Simon Says baris di depan gue. Ini cepet-cepetan, yang terakhir ke eliminasi, oke? Lompat! Langsung keluar nih! Gue macet! Oke, ini kalian ngapain pada diem kan? Emang gue gak ngomong suruh diem ya kan, masih boleh ngomong. Simon Says boleh ngetik ya, Simon Says boleh ngomong. Lucu kali ya. Langsung keluar begitu, oke. Simon Says reset. Bang, tes aku menggigil. Kenapa lu? Tapi kupingnya udah pada bener semua nih. 3 orang sobat Uri guys. Masuk angin. Hah? Krokan. Kalau masuk angin krokan lah. Lu jangan bilang lu habis mandi terus gak pakai baju. Gua banget. Mandi hujan, ya ampun. Andukan terus selimutan. Atau andukan kalau udah agak kering dikit baru mandi. Jangan langsung mandi, enggak boleh. Oke. Okay? Mendingan istirahat deh. Simon Says lompat. Yang terakhir tereliminasi ya demi per oke. Ah, Nara terlalu lama. Nara, saya sudah bilang yang terakhir tereliminasi. Oke, jangan keluar dulu tapi Nara, kita kasih challenge buat Nara nih ya. Simon Says ke depan gue semuanya. Kita kasih challenge ya. Simon Says jangan gerak tapi masih boleh ngomong. Simon Says Nara ke gue. Simon Says Nara lompat terus. Kita coba lihat dia tuh kuat berapa lama teman-teman ya. Kalau dia nggak lompat sekali sedikit pun, nggak lompat sedikit pun,
kita akan eliminasi dia guys. Simon Says diam. Simon Says lompat 7 kali. 1 6 7 Berapa? Ini 7 atau 8 sih? Kabar, gue cek rekaman lu bentar deh. Oke, Nara, saya sudah mengecek dan itu 8 Nara ya. Makanya Nara, jangan bolos sekolah ya. Foto boleh. Jangan bolos sekolah, belajar yang benar ya. Simon Says lompat. Simon Says pakai haki. Set, kalau ini tangan gede banget hakinya. Simon Says unalai gue. Udah semua. Gue tadi bilang Simon Says pakai haki. Saat botak, Happy dan Blanjo tidak memakai Ken. Hanya Finn yang memakai Ken. Berarti kayak lu pernah menang gak sih? Simon Says boleh ngomong ya? Simon Says boleh ngomong. Ken sama Haki beda. Sebenarnya beda bang. Tapi kan Ken juga termasuk Haki. Insting kan juga termasuk haki. Kalau misalkan gue ngomongnya kayak makai di sini tuh namanya apa sih guys? Ini namanya apa sih kalau di game ini? Nah kalau misalkan pakai aura, kalau gue bilang pakai aura. Beda itu beda. Beri insting sama aura beda. Tapi kan ini kan haki. Ada apa observation haki? Ada buso haki. Nah kalau gue ngomong aura, oke okay, beda. Ini mau sebut kan gue bilang haki. Berarti dua-duanya haki yang apa aura iya, itu juga iya. Dua-duanya. Kan dua-duanya. Ya harus Simon Says kan emang begitu. Harus agak menjebak. Insting. Jangan bilang lu udah si dua belum insting. Mas Botak, coba lu cari di YouTube cara mendapatkan insting di Blox Fruit. Nah kayak gitu. Udah ya itu. Maksudnya kan itu. Jadi Finn yang menang. Hore. Selamat Finn. Selamat. Jujur ya, jarang-jarang ini Finn yang menang. Oke, kita kasih dia permanen. Curang aku nih gak tau. Guys, sabar nih. Si Sasbota gak tahu nih ya. Oke, Sasbota gak tahu. Kita kasih dia kesempatan 1v1 sama Finn atau tidak. Si Sasbota gak tahu soal apa, Ken itu apa. Tapi kan gue bilang haki ya tadi ya. Tadi kan gue bilang haki. Tapi, di Discord. Tapi pada di Discord tuh pada ngomong. Di Discord tuh pada ngomong gini guys. Pada ngomong, bang minta ngomong. Kasih. Oke, kita kasih pol. Oke, ternyata banyak yang mau, guys. Sebenarnya iya, bener kata Happy enggak logis, tapi ya enggak apa-apa lah ya. Happy sama Blanjo silakan keluar. Oke, suruh buy one ya. Ini buy one. Dingin tapi tidak kejam. Bodoh amat. Apa lu cowok jadi cowok dingin kah? Oke. Simon Says hadap gua. Simon Says lompat. Simon Says lompat 4 kali. 2, 3. Oke. Simon Says double jump. Oke, gak apa-apa. Tadi kan gue gak ngomong gak boleh gepo ya. Simon Says tidak boleh gepo. Simon Says double jump. Gepo tuh kayak gini ya. Oke, nah itu baru. Simon Says lepas hakinya. Hampir mati loh. Kok gue pengen nyerang Finn, kok malah yang kena Sas Botak ya. Gue stat gue Blox Fruit loh. Sakit amat pedang gue. Sabar. Dia masih in combat. Bentar. Oke, udah gak in combat ya. 3 2 1 0 Aduh. Matanya pada bener semua. Oke. Pokoknya kalau misalkan gue udah ngomong Simon Says apa gitu kan, 3 detik gak ngelakuin kayak eliminasi ya. 3 detik. 2 detik deh ya. 2 detik ya. Oke. 1 2 Oke, aman. 1 2 3 4 5 6 Sas Botak, kok lama banget Sas Botak? Gue gak kepencet. Kok lama banget Sas Botak? Tapi kenapa si Finn tiba-tiba TP ya? Masalahnya Finn tiba-tiba TP, tapi Sas Botak kelamaan. Sepertinya harusnya Finn yang menang gak sih kalau gini? Coba lu gacha. Yang lu dapetin, gue kasih permeh. Pinter dia guys. Pinter itu gue gak dapet. Itu gue gak ada Simon Says ya. Oke. Simon Says tunjukin buahnya. Simon Says drop.
Oke, berarti hadiahnya buah flame ya teman-temannya. Guys, beli UGC gue. Link di deskripsi. Tolong. Iya, beli. Itu. Oke, udah gue kasih ya. Oke? Sambil ikutin apa yang gue lakuin. Dengan gue ngerti kalian siap ya. Kalau misalkan dia balesnya. Nah, Peter. Aduh, sayang sekali Zaki. Tidak ada tanda tanya Zaki ya. Sayang sekali. Oke, silakan keluar. Zaki silakan keluar. Foto boleh. Oke. Aduh. Selamat, tidak ada yang menang. Gua lompat gak ada yang ngikutin. Selamat, tidak ada yang menang. Terima kasih semua udah sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan klik tombol bell di sebelah kiri. Dan jangan lupa juga subscribe ke 2 Beto Arah Subscripsi. Terima kasih semuanya. Bye-bye.